Gempa 5,5 skala Richter yang mengguncang Tapanuli Utara membuat 15 desa di 4 kecamatan terisolir akibat jalan lintas Sumatera tertutup longsor. Kepanikan para pengendara dan penumpang sempat terekam saat terjadi gempa susulan. Dampak gempa jelas terlihat di Sarula, Tapanuli Utara, meski pusat gempa berada sekitar 30 km dari ibu kota Tarutung. Di sejumlah titik jalan lintas Sumatera, badan jalan retak-retak akibat gempa. Kepanikan sempat kembali terjadi saat gempa susulan mengguncang. Para pengguna jalan yang terjebak longsor seketika berlarian. Kerusakan terparah menimpa 4 kecamatan di Tapanuli Utara, yaitu kecamatan Sarula, Pahaejulu, Purbatua, dan Simangumban. Ratusan rumah retak-retak dan beberapa di antaranya rusak parah. Hingga kini warga belum berani pulang karena khawatir rumah mereka roboh, mengingat gempa susulan masih terus terjadi. Sebelumnya gempa juga mengguncang Sulawesi Utara. Gempa yang berpusat di Laut Maluku tersebut tidak berpotensi tsunami dan tidak menimbulkan kerusakan. Hey, kita tak ingin kamu, saudara kita.